Jadi sebetulnya gowes itu kan salah satu untuk meningkatkan apa ya imun tubuh ya, karena kita bersepeda secara sehat. Tapi kendati pun itu juga bagus, kita akan tetap menerapkan protokol COVID, yaitu 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, betul. Ya, saya udah sejak lama sebetulnya naik sepeda gitu ya, sejak 10 tahunan yang lalu, memang sempat vakum 3 tahun gitu ya. Kenapa saya suka sepeda? Karena ini sepeda yang zero emission ya, emisinya zero, nol gitu ya. Jadi saya menghimbau sebetulnya orang lebih menyukai sepeda karena tidak mengeluarkan emisi karbon dioksida yang bisa berkontribusi terhadap pemanasan global. Jadi penting saya kira masyarakat Indonesia mulai berubah apa namanya kebiasaan dengan bersepeda, karena kita berkontribusi di dalam mengendalikan perubahan iklim. Ya. Saya kebetulan gowes bareng Pandopo Gowes Club ya, dan saya pikir treknya sangat bagus, sangat challenging karena naik turun, kemudian juga kita melewati daerah-daerah yang misalnya hutan jati dan seterusnya. Jadi saya secara khusus menikmati sekali trek yang dilalui hari ini. Semangat, sehat. Semangat, semangat. Semangat 45. Selalu pijet kaki ini, pijet kaki terus ini. Karena terlalu manja. Ya, memang jatuh karena memang pertama tikungannya kayak L gitu ya. Kedua, saya beloknya mungkin spontan, jadi ngerem langsung jadi jatuh karena ada kerikil. Jadi ya nggak apa-apa, itu bagian dari resiko bersepeda ya. Luka-luka dikit juga bagian dari kenangan bahwa Cikarang bagus treknya. Pendopo Gowes. Yes, 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 yes. Pak Wamin. Yes, 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 yes. Nah, ya alhamdulillah ya, hari ini cuaca cukup cerah gitu untuk daerah Cikarang. Kebetulan kita tadi Gowes rame-rame sama Pak Wamin.
sama Pak Jujur. Kita tugas hari ini sekitar 40 kilo, cuma treknya ke Hutan Jati Cibeda itu namanya. Karena di sana itu kebanyakan teman-teman goes cari tempat yang lebih adem daripada di komplek-komplek industri. Nah, itu cukup ramai untuk wilayah Cikarang, yaitu Hutan Jati ya. Cukup terkenal sih kalau untuk goeser-goeser di Cikarang ini. Ya untuk masa pandemi sekarang ini ya, ya lebih baik emang teman-teman harus meningkatkan imun tubuhnya ya, salah satunya dengan olahraga sepeda. Jangan banyak bergerombol, tetap jaga jarak. Kalau berhenti tetap pakai protokol, tetap pakai masker gitu ya. Kita nggak boleh terlalu banyak, makanya kita dari tadi juga cukup jaraknya cukup jauh, barulah kalau kumpul-kumpul maskernya kita tetap pakai lagi.